Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini akhir bulan November ya 2018. Jadi seperti biasa sore hari pukul 4 pas habis selesai sembahyang asar itu saya istirahat sampai nanti pukul 8 malam, ya kan? 16 sampai pukul 20 begitu tepatnya. Nah, kalau antum lihat di sebelah kiri saya ada air bergenang menyerupai danau, itu karena memang kemarin dan beberapa minggu lalu hujan deras. Ya, ini adalah musim pancaroba di Saudi, menjelang musim dingin. Jadi dari musim panas kemudian banyak awan bergumpal membentuk ya hujan lah begitu, kemudian banyak banjir di mana-mana karena datarannya memang agak semini, khususnya Kota Buraidah datar gitu ya, nggak ada pegunungannya. Kemudian nanti itu biasanya akan reda hujan, tetapi berganti musimnya dingin sekali, tidak hujan tetapi dingin, ya tidak hujan tetapi dingin sekali cuacanya. Untuk itu setiap rumah di sini, antum bisa lihat disediakan cerobong, ya kan, cerobong asap. Pokoknya tiap halamannya ada cerobong-cerobong asap deh. Begitu, itu gunanya untuk bakar-bakaran api unggun gitu kan. Pokoknya cakep deh kayak di Eropa gitu. Memang Saudi pada kurun waktu beberapa tahun ini iklimnya berbeda begitu ya, berbeda, berubah gitu. Jadi bahkan di beberapa tempat ada yang sampai hujan salju. Salju ya, yang kan lucu banget gitu. Maksud saya ironis atau apalah kata lainnya. Jadi di gurun pasir yang biasanya gersang gitu kan, yang panasnya membakar kulit, kok bisa-bisanya turun salju gitu. Jadi padang pasir itu nanti ditutupi salju gitu. Nanti saya review kalau memang terjadi, kalau terjadi lagi gitu kan. Tapi sebelumnya memang ya, antum bisa lihat di blog-blog yang lain. Oh iya, air ini nggak bakalan surut sampai berminggu-minggu ya. Termasuk ada beberapa lagi dataran rendah, cekungan begitu, itu digenangi air sampai berhektar-hektar gitu ya. Nanti saya review juga. Dan tahu nggak, itu jangan pikir di sini tuh nggak ada danau. Maksud saya begini, jangan pikir nggak bisa mancing gitu. Yang hobi mancing pun tetap bisa. Jadi ada sebuah tempat, nanti saya review juga insya Allah, yang air itu nggak pernah surut. Jadi tempat pembuangan air dari berbagai limbah keluar rumah tangga dan lainnya, itu ngumpul di sono, kemudian ngebentuk danau yang abadi gitu. Dan ikannya itu saya bisa tunjukin nanti, yang mancing itu dapat ikan itu sebesar paha orang dewasa. Gila nggak, lele jumbo tuh, kemudian ikan, pokoknya segala ikan deh. Nah itu karena memang orang pribumi apa ya, gengsi gitu ya, atau pokoknya nggak doyan, pokoknya nggak ngambil deh, dia nggak diambil, nggak dipancingin gitu loh. Jadi ya itu begitu. Jadi kalau buruh migran dah libur, datang ke situ mancing dan berbagai tugas lain seperti menjala, itu dapat ikannya biasanya besar-besar, ya kan. Kemudian hal lainnya apa ya, burung ya, burung merpati itu kayak nggak dipelihara gitu. Jadi kalaupun mereka beli bibitnya itu dilepas gitu aja, kemudian kasih makan di mana aja ngandangnya gitu. Kalau pagi ngumpul di sebuah halaman itu makanin sisa-sisa makanan. Jadi di sini itu uniknya begitu. Banyak burung merpati yang nggak jelas kandangnya gitu, karena memang di sini itu gedung-gedung begitu, antum bisa lihat itu kan banyaknya selepetan begitu. Jadi dalam selipan-selipan itu, apalagi yang ada tower-tower begitu, kemudian ada tempat penampung air atasnya, itu di bawahnya itu biasanya banyak banget burung. Nah, sisa limbah keluarga, makanan yang nggak termakan gitu loh,
Jadi mereka itu enggak buang begitu saja. Dia simpan di chiller atau kulkas kecil yang biasanya berada di depan-depan masjid, halaman-halaman pertokoan atau pom-pom bensin biasanya. Nah itu makanan yang gak termakan tetapi masih layak konsumsi gitu. Sehingga nanti kalau memang gak ada yang makan, itu dikumpulkan lagi, disimpan di majmu akil hayawan. Jadi ada tempat lagi nanti di sebuah lapangan itu buat makan hewan-hewan. Biasanya kalau memang kucing dan lain sebagainya itu udah gak makan, burung-burung hinggap di sana itu. Jadi ada masanya di mana burung hinggap, ada masanya di mana binatang-binatang lain makan juga di situ gitu. Cakep deh pokoknya, ini nggak terbuang karena memang mubazir minas syaitan ya. Oh ya, ini sudah lebih setengah jam saya berada di sini dan mohon maaf kalau akhir-akhir ini saya bisa nggak bisa ngevlog di tempat-tempat yang enak lah gitu, yang enak dipandang mata. Karena memang kegiatannya padat, kegiatannya sangat berhubung ada perampingan kerja di tempat saya usaha, ya di tempat saya bekerja. Jadi kegiatan padat begitu. Oke, Bu Nana Pandi.